Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO, sudah dapat persetujuan tentang suatu konstitusi, rencana konstitusi yang nanti akan kita tanda tangani dan sesudah itu akan diserahkan kepada delegasi Belanda. Saya tidak akan... Saudara Ketua, rapat yang terhormat, kami memberitahukan bahwa pekerjaan panitia bersama dari Republik dan BFU untuk merancang konstitusi sementara telah selesai. Maka konstitusi itu bersandar atas putusan-putusan dari Konferensi Inter Indonesia dan atas pekerjaan panitia di sini. Maka dengan ini kami menyerahkan pekerjaan kita kepada sidang ini. Tuan Ketua, atas nama dari anggota-anggota redaksi komisi dari BFO yang diperintahkan untuk menyusun Undang-Undang Dasar dari Republik Indonesia Serikat, saya menyatakan bahwa di dalam tempo satu bulan ini, kami dengan delegasi Republik dapat menyelesaikan konsep Undang-Undang Dasar yang kami juga telah majukan kepada delegasi BFO dan delegasi BFO telah dapat menerimanya konsep Undang-Undang Dasar ini. Tuan Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan ini. Bunyinya, piagam persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemuan untuk permusyawaratan federal Bijeenkomst Federaal Overleg tentang rencana konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada hari Sabtu, tanggal 29 bulan Oktober tahun 1949, kami, delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemuan untuk permusyawaratan federal Bijeenkomst Federaal Overleg yang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen, setelah mempertimbangkan dan menyetujui pikiran-pikiran ketatanegaraan yang disusun oleh kedua panitia ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan Schravenhage semenjak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober tahun 1949. Dengan menjunjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam konferensi inter-Indonesia dalam sidangnya di kota Yogyakarta dan Jakarta dalam bulan Juli dan Agustus 1949. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rencana konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar sementara berisi konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam persetujuan ini. Kemudian daripada itu, maka untuk membuktikan itu, kami kedua delegasi dengan bersaksikan Tuhan Yang Maha Esa terhadap sikap suci dan kesungguhan keinginan bangsa dan tanah air Indonesia dalam menyelenggarakan rencana konstitusi Republik Indonesia Serikat membubuhkan tanda tangan para kami pada piagam persetujuan ini. A. Untuk Republik Indonesia, pemimpin delegasi Republik Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta. B. Untuk daerah bagian yang bekerja sama dalam perhubungan BFO, untuk utusan Kalimantan Barat, Sultan Hamid II, Ketua BFO, utusan Indonesia Timur, Ide Anak Agung Gede Agung, Wakil Ketua BFO pertama, utusan Madura, Dr. Suparmo, Wakil Ketua BFO kedua, utusan Banjar, A.A. Rifai, utusan Bangka, Saleh Ahmad, utusan Blitong, K.A. Muhammad Yusuf, utusan Dayak Basar, Besar, Mohran bin Haji Muhammad Ali, utusan Jawa Tengah, Dr. Raden Sujito, utusan Jawa Timur, Raden Temenggung Juwito, utusan Kalimantan Tenggara, Muhammad Yamani, utusan Kalimantan Timur, Haji Pangeran Sosro Negoro, utusan Pesundan, Mr. Raden Temenggung Jumhana Wira Admaja, utusan Riau, Raja Muhammad, utusan Sumatera Selatan, Abdul Malik, utusan Sumatera Timur,
Raja Kalyamsah Sinaga. Saudara-saudara, setelah tadi piagam persetujuan dibacakan, marilah sekarang saya membacakan mukadimah daripada konstitusi kita sebelum konstitusi sementara itu kita tanda tangani. Mukadimah, kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan itu, kami itu, dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi, berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, pri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna. Saudara-saudara, sungguh pun kita telah menandatangani konstitusi ini dan meminta kepada saudara-saudara supaya jangan saudara memberi konstitusi ini kepada pers untuk sementara waktu. Sebelumnya kita tutup rapat ini, tuan-tuan, saya persilakan saudara-saudara berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan kita. Sinaga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, kebangsaan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Saudara Ketua, mengizinkan saya untuk menambah satu atau dua kata. Negara Sumatera Timur tidak dapat menyetujui buat sementara waktu konstitusi ini hanya oleh sebab tentang satu hal berhubungan dengan ASEAN Selatan belum berkesudahan. Right?